dari artwork, silakan di depan. Beberapa teman-teman dari artwork Ruang Rupa yang akan muncul.
Mungkin untuk memulai diskusinya, saya bisa cerita sedikit juga tentang posisi kunci kader saya siap ingin selalu berusaha dalam praktik-praktiknya mengajak seniman dalam mengerjakan atau mendiskusikan praktik-praktik sosial yang terjadi di masyarakat ini, karena kami juga membayangkan bahwa sebagai sekelompok peneliti, kami juga membayangkan untuk menggunakan metode artistik sebagai bagian dari metode penelitian kami, dan sebaliknya juga membayangkan untuk mengajak seniman menggunakan metode penelitian dalam praktik-praktik artistik mereka. Nah, praktik teman-teman seniman yang di sini sebetulnya masih bisa kita lakukan dengan diskusi-diskusi yang baru saja terjadi tadi pagi, yaitu soal persoalan kota. Nah, baik kecil bergerak, lapel maupun atlet sama-sama punya ketertarikan terhadap isu kota. Dalam arti kata mereka menjadikan kota sebagai situs kolaborasi mereka dalam bekerja dengan warga. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan satu pertanyaan yang menurut saya menarik. Menurut saya kan baik agak maupun kecil bergerak bekerja di satu situs tertentu di Jogja. Mungkin bukan situs secara bukan dulu situs dalam kata sebagai lokasi, tapi juga sebagai sebuah komunitas. Misalnya atlet bekerja dengan komunitas teman Jogja, lalu lapel memang bekerja dengan satu komunitas tertentu di negara-negaraan, tapi juga membicarakan soal-soal yang lebih luas. Dan sementara kecil bergerak bekerja di situs untuk info. Nah, bisa cerita lebih banyak nggak soal wajah Jogja ya kalian, wajah Jogja sebagai kota dan persoalan-persoalan kota yang tampak di dalam proses kerja kalian. Mungkin siapa yang mau mulai? Risis mungkin? Karena menarik, karena lokal ini bekerja di situs Kadinegaraan yang juga merupakan Kadinegaraan ya? Kadinegaraan yang merupakan lokasi tempat kantor kunci bekerja di sana. Jadi, kamu mungkin bisa mulai di sana. Kamu ada apa? Jadi awalnya memang kunci menawarkan ke kami itu untuk menggarap persoalan antara warga yang baru saja datang dan warga yang memang tinggal di apa di negara. Kemudian itu mengarah pada persoalan apa yang disebut media selama ini sebagai konflik etnis. Tapi saya sebenarnya kurang setuju dengan itu. Dan ketika kita mulai suatu diskusi mengenai apa yang disebut dengan konflik etnis di tempat atau di lingkungan negara di mana tidak ada konflik yang berat, mungkin akan semacam memulai konflik atau menuju konflik. Jadi kami mulai membaca persoalan dan melihat pembangunan seperti yang dipaparkan oleh tadi, semacam banyaknya hotel kemudian semuanya kota itu lebih melihat itu pada persoalan kota, lalu menjadikan kriteria. Ternyata warga pernah menolak rencana pembangunan hotel Pak Anggora karena
persoalan lingkungan. Alasannya persoalan lingkungan. Di situ kita melihat ada yang menarik dari Ngadi Negara. Kita punya asumsi kalau Ngadi Negara punya semacam kekuatan untuk melindungi banyaknya dari ya, ekspansi modal. Dan ketika kita tanyakan kepada warga terkait apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan mengelola hotel itu, ternyata warga cukup senang dengan apa yang sudah mereka lakukan, karena di banyak tempat sudah banyak keringan seperti yang sudah dikatakan pada sisi tadi itu tentang keringan yang berbunyi itu lah yang kami temukan dengan negara, walaupun jika dibandingkan dengan tempat lain tapi negara tidak se darurat tempat satu lain. Silakan Pak Kemi. Boleh, boleh. Seniman-seniman yang bekerja dengan masyarakat itu selalu bekerja dengan masyarakat di luar di mana dia tinggal, di mana permasalahan itu ada. Misalnya bekerja dengan Dr. Timowo, saya tinggal di Ngadi Negara yang saya bekerja dengan Dr. Timowo, atau saya bekerja di masyarakat praktik di Ambon. Nah, yang pengen saya tahu itu sebelum itu kemudian kayak seolah-olah itu seniman justru tidak bekerja dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang kemudian saya pengen tahu pengalamannya dari Lapel dan yang bekerja dengan tetangga mana kunci tinggal dan kecil bergerak yang bekerja dengan komunitas lain di luar mereka tinggal. Baca seperti itu saya share pengalamannya kecil bergerak dari Lapel. Hubungan yang cukup rapuh gitu. Jangan-jangan
setelah ini, setelah program ini kita sama sekali nggak akan bertemu siapa lagi atau nggak akan seintens dulu datang ke rumah orang-orang di lain negara. Pikir ini juga PR untuk para seniman yang bekerja dengan masyarakat. Gak cuma bekerja saat ada proyek aja, tapi gimana supaya berkelanjutan. Yang berkelanjutannya sendiri juga mungkin metodenya macam-macam, gak harus bikin terus-terusan atau gimana, tapi kita memikirkan cara-caranya untuk terus punya hubungan, terutama juga karena kunci tetap akan berada di hari negara dalam jangka waktu yang lain. Ini kalau bahan pokok beda karena kalau yang terjadi dengan kendaraan itu mungkin akan terjadi dengan bahan pokok. Kalau itu lebih permanen daripada kita. Ya. Oke, dari cerita PL tadi, mungkin sekarang kita bisa masuk ke teman-teman dari Kecil Bergerak. Dan tadi Elia sempat menyinggung soal sustainability, keberlanjutan proyek seni yang dilakukan oleh seniman di dalam satu komunitas yang mereka dalami. Nah, di Ledok Timo sendiri saya kira Kunci sudah bekerja kurang lebih 1 tahun dan beberapa seniman yang terlibat dalam pameran Kreatif Commons juga menjadikan Ledok Timo sebagai sebuah situs kolaborasi. Jadi silakan teman-teman Kecil Bergerak untuk cerita sih. Sebelum sampai ke Ledok Timo, saya pikir untuk dari Kecil Bergerak sendiri perlu mempromosikan juga. Jadi Kecil Bergerak sendiri jauh sebelum Kunci mengundang Kecil Bergerak untuk bekerja ke Ledok, teman-teman Kecil Bergerak itu sudah beberapa kali, sudah banyak sekali kerja sama dengan teman-teman dari daerah kampung yang ada di Jogja. Hanya saja ada perbedaan memang ketika teman-teman Kecil Bergerak bekerja di Ledok Timo dengan di daerah kampung Jogja dalam hal ini. Lebih ke apa yang dihasilkan dari proses bersama itu. Jika selama ini Kecil Bergerak kan misalnya membuat festival-festival di kampung-kampung di Jogja, ketika di bulan ini Kecil Bergerak membuat apa yang teman-teman bisa lihat di IADP ini. Jadi lebih ke bikin pameran misalnya, selain kami juga membuat beberapa workshop di kampung itu. Nah, kalau pertanyaannya tadi ke bagaimana melihat kota, saya pikir itu juga tidak bisa dilihat cuma dari apa yang Kecil Bergerak lakukan di Ledok Timo, tapi apa juga yang Kecil Bergerak lakukan di kampung-kampung lain. Selama ini ketika Kecil Bergerak melakukan kerja-kerja atau proyek-proyek seni di kampung, itu dalam sepengalaman saya dan teman-teman Kecil Bergerak mungkin itu lebih ke kami percaya bahwa kota itu dibangun dari kampung-kampung yang ada di kota itu. Jadi untuk mensinergikan kota, khususnya kalau kita berbicara tentang sustainability, untuk mensinergikan kota, kita perlu melakukan sesuatu di kampung. Dan kalau untuk Ledok Timo sendiri, sejarah kampung Ledok Timo itu sendiri kan dia terbentuk karena ada pembangunan jembatan yang akan menghubungkan antara kota Jogja dan Sleman ya. Betul, kota Jogja dan Bantul. Jadi, tapi kemudian pembangunan itu terhenti. Nah, kampung itu sendiri dia dibangun, dia terbentuk karena orang-orang yang dulunya bekerja pembangunan jembatan itu dalam hal ini ada tukang-tukang dan pekerjaan di situ kemudian tidak kembali ke tempat mereka awalnya berasal. Jadi mereka kemudian membangun semacam ruang hidup mereka di daerah sekitar jembatan itu. Dan sampai sekarang kita masih bisa melihat jembatan yang belum rampung itu di Ledok Timo. Dalam hal ini kejadian itu berpengaruh ke Ledok Timo sendiri. Jadi Ledok Timo itu kita tidak membayangkan, kita menemukan bahwa tidak ada sistem administrasi formal. Jadi tidak ada ketua RT, tidak ada beberapa orang karena mereka pendatang, mereka juga berurusan dengan hubungan misalnya kayak kartu identitas, karena mereka tidak punya KTP dan ketika mereka harus mengurus hal-hal yang legal formal sebagai orang yang datang ke Jogja itu mereka mengalami kesulitan. Mungkin kalian bisa cerita lebih detail lagi tentang
cerita tentang konteks sosialnya untuk Umoho, Kelly kan bisa mungkin bisa cerita soal mengapa kecil bergerak memilih untuk bekerja dengan game pemuda lokal di sana ya, yaitu nanti yang namanya Realis itu. Ini saya cerita lebih lanjut. Jadi kenapa kecil bergerak itu? Karena kesempatan sendiri itu seperti sebuah kebiasaan, jadi kita emang sasarannya kalau bisa bilang itu ke anak muda, itu anak muda yang ada di dalam kelompok sendiri adalah anak-anak Reyes. Dan itu menjadi menarik karena Reyes sendiri itu terbentuk secara organik, ya, kita tidak ada mungkin karena dari sosialnya atau dari lingkungan sosialnya yang tidak ada struktur formal atau misalnya atau dari sejarah komunitasnya itu kemudian merefleksikan ke Reyesnya sendiri sehingga kita mengangkat Reyes sendiri untuk bekerja kerja sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin tadi kan Kelly sudah cerita sedikit tentang organisasi organik, semacam perkumpulan organik yang tumbuh di Pondok Timomo. Nah sekarang saya ingin juga mengundang teman-teman dari Arpet untuk cerita soal proyek yang mereka buat di Medikan di sini, karena penelitian yang dilakukan oleh teman-teman Arpet juga terkait soal model-model transaksi ekonomi yang mungkin sifatnya lebih organik dan tidak administratif yang tumbuh di antara seniman-seniman di Jogja. Nah, kalau tadi Flapel dan Kecil Bergerak cerita soal persoalan sosial di Jogja sebagai sebuah kota Jogja sebagai sebuah lokasi. Nah, sekarang saya ingin dengar dari teman-teman Arpet soal Jogja sebagai sebuah komunitas seni dan apa sih yang ditemukan oleh Arpet. Siapa yang mau berbicara? Membuat sebuah
video wawancara kepada 11 seniman dan seniman yang tak pilih sesuai dengan klasifikasi video dari project based atau video based atau apa saja dan itu dari seleksi seniman yang kita pakai untuk ini melengkapi sih. Dari situ kita membuat sebuah icon yang kita lihat yang banyak sekali dilakukan melalui transaksi ini. Jadi kayak misalnya kayak contoh misalnya buku, partisi atau hal-hal yang seperti sepeda motor atau uang yang sedang di rumah atau sebagainya sih. Dari modal dan juga teknologi dan kita juga melakukan seperti ini itu ya otomatis kita melakukan pertanyaan lalu kalau mereka misalnya kontrak mau sudah punya rumah ya saya perlu mengambil kontrak atau mengambil masih sewa terus kita ada capnya sendiri. Dan itu sih saya kasih dari nilai-nilai yang punya terus lalu dari kita bisa membaca apa saja yang menjadi dasar atau modal mereka melakukan pertukaran dan maksudnya kita menggunakan jadi untuk luas itu jadi dari setiap komunitas atau sebenarnya kita ambil satu luas setiap ini yang sangat merepresentasikan orang itu misalnya kita kayak di lahan itu dan pada kamu kontak dengan kamu kalau punya yang kamu aja itu kan kayak ya belum sharing yang menarik dari riset yang kita jalankan bersama berdua kepada 11 komunitas dan 11 komunitas dan seniman di Jogja mungkin ada satu yang paling menonjol. Kita sedikit menyimpulkan bahwa akhirnya kita menyimpulkan bahwa tanpa jaringan ini, tanpa komunikasi atau bersama dengan komunitas atau seniman, itu mungkin komunitas atau seniman tidak bisa dikenal atau tidak bisa berkembang gitu karena jaringan di Jogja ini sangat sangat kuat dan sangat vital. Contohnya seperti yang terakhir kita menggunakan kalau kita breakdown untuk kita pamerkan rekomendasi itu simple yang kita tampilkan adalah surat rekomendasi dari institusi untuk seniman melakukan atau mengembangkan proyeknya di luar atau di luar tempat. Tapi rekomendasi sendiri contohnya hanya sesimple seorang teman bertanya kepada teman lainnya di mana dia bisa membeli material yang bagus untuk orang seperti itu rekomendasi atau rekomendasi juga bisa membawa nama seseorang secara lisan kepada seseorang untuk bisa lebih akrab atau lebih ya untuk tujuan tertentu dan dari hasil riset itu juga kita menemukan juga kalau Jogja khususnya selatan di mana seniman dan komunitas juga menjadi area yang gak cuma sebagai tempat tinggal atau tempat berkarya tapi juga interaksi dengan society dan masyarakatnya juga banyak.
kita sebagai teman-teman praktisi yang ada di mes harus negosiasi dengan tetangga, seorang Arya Panjalu menemukan artisannya, seorang tetangga juga sebarumannya, dan Elia yang menganggap Jogja sebagai laboratoriumnya. Jadi nggak cuma saya kira dari yang baru saja dipaparkan oleh teman-teman Akbar Bulbul, dari proyek mereka menggambarkan tanah sebagai sebuah bentuk transaksi yang sifatnya non-moneter dan menjadi satu bentuk moda untuk eksis secara kolektif di dalam satu komunitas seniman Jogja. Nah, sekarang saya ingin dengar dari teman-teman Kerja Bergerak dan teman-teman Lapel, bagaimana gagasan kampus ini kalian temukan di sebuah komunitas tempat kalian bekerja, atau bagaimana kalian dikontestasi di ruang itu, serta bagaimana kalian sebagai seniman menggunakan atau mempersiapkan kampus sebagai sebuah metode kerja antara seniman dengan komunitasnya. Nah, saya cerita. Iya. Jadi kalau biasanya di Jogja itu kita sebelum masuk ke dalam lingkup tersebut ada namanya kita melakukan pendekatan. Jadi ada metode pendekatan ke teman-teman di sini. Kita menggunakan kalau dalam bahasa sesi spirit practice. Jadi kita dalam spirit practice. Dan kemudian kami berinformasi ke teroris dan langsung kami sudah dikatakan dari
garis sendiri, atau bahkan kenapa mereka merasa perlu untuk membuat garis misalnya. Itu yang perhatian yang harus kami coba kaji selama berproses dalam pembuatan garis. Kemudian kalau soal bagaimana kerjasama kecil bergerak dengan garis sendiri, jadi ketika kami yang menarik kalau dalam proses ini sebenarnya lebih ke misalnya ketika pameran kemarin teman-teman realis itu bahkan bertanya ke teman-teman kecil bergerak mana sih karya teman-teman kecil bergerak ini kan karyanya realis, kalau karyanya teman-teman kecil bergerak mana nih? Jadi karya lembut itu kalau karya nggak ada karya yang nggak ada lagi kecil bergerak dan nggak ada rekam maksudnya kayak nggak ada teman-teman realis bahkan berpikir bahwa kecil bergerak bikin karya sendiri bukan itu bukan karyanya kecil bergerak jadi kayak ada apa ya jadi kayak pernyataan tentang lalu lintas together atau wacana-wacana bersama itu pada ini itu juga tampaknya lebih juga tampak juga dalam presentasi kalian yang ada di sana. Jangan lupa teman-teman seperti yang tadi saya katakan kalian bisa kapan saja tunjuk tangan dan ambil bagian dalam diskusi ini entah bertanya atau komentar. Sekarang Bapak silakan menanggapi pertanyaan saya tadi. Sejauh ini kalau dari pengalaman Papel bekerja di Bali Negara kemarin seperti yang tadi di sisi seperti bilang kita tekan melihat lebih jauh tentang suatu warga Bali Negara dan Bali Negara berhasil menolak pembangunan Hotel Paragon. Memang waktu itu banyak warga yang bercerita kalau penolakan itu diorganisir oleh salah satu tokoh masyarakat yang kebetulan juga tinggal di lingkungan negara dan dia punya posisi sebagai kepala dewan kebudayaan DIY. Dari situ kita sebenarnya tertarik lagi tentang bagaimana cara-cara pengorganisiran warga untuk sepakat menolak. Tapi jika dibandingkan sama kasusnya yang di Awana yang juga ada di dekat situ apartemen Awana karena beberapa dia yang Awana itu membeli beberapa lahan milik warga sedangkan yang di Hotel Paragon hanya ada satu orang yang dibeli tanahnya untuk membangun hotel. Mungkin itu juga yang memudahkan pengorganisiran itu karena terus sempat juga nanya warganya kalau yang di Awana itu warganya jawabnya ya ini apa kita beli dengan harga 2 kali lipat lebih mahal lahannya gitu. Coba kalau hal ini terjadi ke warga yang lain gitu kamu mungkin akan sulit menolaknya gitu dapat beli lebih banyak daripada harga di pasaran gitu ya itu tentang yang kita melihat commons hal yang dilakukan bersama oleh warga untuk menolak modal yang masuk ke daerah Ngadi Negara. Terus ada satu lagi yang menarik buat kita karena di dekat kampung di dekat kampung Muci itu ada satu area milik satu orang ada pemiliknya juga tinggal dengan negara tapi area itu dijadikan akses untuk warga untuk lewat seperti kayak apa jalan pintas antara kampung dan negara ke dalam negara lalu juga di situ ada pedagang angkringan yang memakai lahan itu tanpa membayar uang sewa memang secara dilihat dari sejarahnya kampung Mandi Negara itu dulunya milik beberapa orang yang lalu tersebar karena adanya transaksi ekonomi jual beli lahan tapi ada satu pemilik ini memang cukup dikenal banyak memiliki lahan di Ngadi Negara. Di sini kita melihat hal itu sebagai hal yang menarik karena atas kebaikan hati dia membolehkan pedagang angkringan untuk jualan di situ yang pedagang angkringannya juga tetangganya tapi di lain sisi kita juga
kita juga mencoba memikirkan ulang apakah itu benar-benar common gitu, apakah sampai sejauh mana angkringan itu akan bertahan sih. Karena kita juga punya pemikiran mungkin lahan itu dipinjamkan atas dasar untuk menjaga hierarki atas kelas masyarakat yang lebih tinggi, kayak pemiliknya berasal dari kelas sosial yang tinggi, kayak dari aristokrat. Mungkin itu karena secara kita membayangkan secara orang Jawa hidup mungkin akan nggak enak kalau misalnya dia meminta bayaran ke tetangganya sementara lahan itu nggak dia pakai apa-apa gitu. Mungkin ada kedekatan-kedekatan itu. Lalu kita juga pernah mempertanyakan sampai sejauh mana angkringan bertahan, apakah jika angkringan dibangun dengan bangunan yang lebih solid dari tembok, apakah dia akan tetap juga membiarkannya untuk dipakai tanpa ada uang sewa. Yang sedang kita ingin tahu lebih. Terus waktu itu kita juga sempat main monopoli. Jadi waktu itu kita karena wilayah itu, area itu menarik buat kita, lalu kita mengajak ibu-ibu di RT tempat kucing berada di negara itu untuk main monopoli bersama. Monopolinya hampir sama seperti yang sekarang ada di ruangan di sebelah. Terus sebenarnya kita juga ingin lebih jauh melihat bagaimana perbincangan seputar kepemilikan properti dibicarakan oleh ibu-ibu di negara, oleh pandangan di negara gitu. Dan ya waktu itu kita cukup kita ingin cukup jeli mengamati perilaku ibu-ibu atau komentar-komentar yang lebih spontan tentang perbedaan kelas, kepemilikan properti. Lalu metode itu kita lanjutkan lagi di sini untuk diuji coba lagi dengan pengunjung-pengunjung yang ada di yang datang ke pameran. Ya, silakan Dina, ada mic-nya di sini. Aku mau tanya ke semuanya, ke KPL, ke ATEP, dan ke Komisi Bergerak. Jadi waktu kalian diundang untuk ikut proyek ini bersama dengan bekerja bersama dengan Buci, waktu itu saya ingat bahwa kita setengah dari pembicaraan kita selama proses adalah membicarakan mengenai apa itu taman di sini. Karena Kamen sendiri adalah satu proposal yang ditawarkan, yang disodorkan oleh Kucing pada teman-teman sekalian. Jadi ini dua dan ini Kamen coba kerja dengan ini, coba cari makanya di lapangan dan juga ya, terjemahannya secara dalam bahasa Indonesia apa, dalam konteks Indonesia. Nah, lalu sekarang kita sudah punya pameran ini, proyek ini sudah mencapai hampir akhirnya, walaupun juga tidak akan betul-betul selesai. Tapi saya mau tanya sekarang gimana perasaan pendapat teman-teman sendiri tentang konsep Commons itu sendiri. Apakah itu adalah satu gagasan yang produktif di lapangan atau dalam praktek artistik atau dalam praktek organisasi masyarakat atau justru sama sekali tidak produktif atau itu harus ditinggalkan sekolah. Refleksi tentang Commons. Yang mau mulai, silakan Ica. Menurut saya dan Azan, saat ini karena ini sangat jauh berbeda dengan ketika 90-an. Kerja yang dilakukan sama seniman itu hampir satu bulan itu saja. Tapi karena waktu
saat ini jelas sekali yang tadi kembali saya bilang kalau seniman itu kalau mungkin kata Arief Andalu, seniman tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh mungkin partner atau jaringan atau teman-teman untuk saling berbagi, saling membangun, saling menciptakan, saling membuat semuanya senang. Senang dalam apa yang kita pikirkan dan kita ciptakan dan kita hasilkan. Dan saya mau menambahkan kalau di antara komunitas dan seniman di Jogja ini, jaringan atau kerabatan atau kawan ini sendiri nggak begitu aja berkembang dengan mudah, tapi harus pertama mungkin ungkapan nama kata saya itu sangat tepat sekali. Bagaimana cara mereka berinteraksi, saling membangun kepercayaan satu sama lain sampai akhirnya menjadi kawan yang bisa bermanfaat lah, apalagi sama masyarakat sekitar. Walaupun pada akhirnya apa yang seniman dan komunitas lakukan terhadap yang bermanfaat terhadap masyarakat sekitar itu, saya juga kan tiba-tiba punya ungkapan tak kenal tapi peduli. Di dalam kita saling sayang tapi keluar kita tetap peduli. Gracias.
Ya, dan aku pikir kampus itu sendiri membuat komunitas atau kelompok itu kemudian kembali mengolah kemampuan yang masing-masing lebih terbuka. Apakah sebuah kerjasama sosial ini sudah sampai ke tahap di mana kita mau dapat semangat dari teman-teman dari sini. Jadi ketika pertama kali ketemu dengan teman-teman
sulit untuk mengendalikan, karena berkali-kali ketika kita bertemu dengan mereka, mereka selalu berulang kali mengutarakan segala tentang kebersamaan. Dan dari ide mereka atau gagasan mereka tentang kebersamaan itu terwujud dari banyaknya etampak dan banyaknya istilah-istilah pertemanan yang mereka katakan. Misalnya kontroversi pertemanan itu pada lokasi misalnya teman musiman, teman bersatu tim, ya, mencapai kebersamaan peace, dan itu istilah-istilah yang mereka katakan ini kayaknya tampaknya gagasan mereka tentang kebersamaan itu kuat sekali di blog itu, di gradisnya, di gradisnya sendiri. Jadi kita mengajak teman-teman pengunjung sebenarnya untuk praktek aja sih, mendefinisikan dan bermain-main dengan konsep kebersamaan itu misalnya. Jangan lupa, forum ini selalu terbuka untuk orang-orang yang ingin berbagi, berkomentar, atau mungkin sekedar memberi lelucon. Ya, sekarang mungkin teman ada ya, mungkin nanti kapanpun kalian bisa turun di partisipasi. Sekarang saya mau tanya ke Laura juga soal menarik juga soal game monopoli yang kalian punya di ruang pameran dan bagaimana kalian juga menciptakan peraturan monopoli baru dan juga membuka kemungkinan untuk orang-orang yang bermain monopoli untuk serta menciptakan peraturan baru. Nah, saya kira karena sebagai satu strategi untuk menciptakan hukum-hukum alternatif atau model-model self-governance, satu adalah satu hal yang menarik untuk